namanya Bagas, nama samaran. Nama aslinya Rotswi Bagaskara, 014 MPR 14310175. Itu orangnya yang paling atas itu loh, itu. Nah, setiap gua tanya dia, Gas, lo mau kemana? Mau makan? Sama siapa, Gas? Sama pacar gua lah, emang lo jomblo? Gua cuma tanya dia mau kemana, ujung-ujungnya gua cuma bilang jomblo. Tapi gua juga punya teman sejati, namanya Kak Diki Rianto. Kalian kenal kan Kak Diki Rianto? Yang kemarin ikut opening Dekan Cup, ketua shuffle dance. Yang dengan ciri khas, ciri khasnya itu tinggal turun naik, tinggal turun naik. Dia itu kemarin curhat sama saya, kalau dia itu habis diputusin sama pacarnya. Kalian jangan mendesis, kalian bukan ular, kalian manusia. Kasian ya Diki ya, jelek aja udah cobaan berat ditambah jomblo. Nantinya jadi apa? Nanti kalau dia mati mau jadi setan apa? Setan aja pasangan guys. Nah dan Diki itu dia itu tidak mau menerima kenyataan. Setiap malam dia itu nangis. Mengapa? Mengapa? Mengapa kamu memutuskanku? Mengapa? Mengapa? Cabut saya, cabut! Terusan, gua samperin dia. Dek, sabar, dek, on. Lo kan banyak fans. Pasti lo bisa cari pacar lagi. Ingat, Sol. Di balik move on yang lambat, terdapat mantan yang hebat. Gua ini heran ya, sampai saat ini gua masih jomblo. Padahal gua ini kurang apa? Gua ini sudah calon dokter. Dan gua ini bisa membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, gua hafal. Dan gua ini selalu menjaga kesehatan gua. Gua ini cowok anti merokok. Cowok kok merokok kampungan. Gua kasihan sama bayi-bayi zaman sekarang. Masih kecil aja di dalam tubuhnya udah banyak mengandung nikotin. Setelah gua survei, ternyata penyebab nikotin dalam tubuh bayi itu disebabkan setiap malam si bayi dan si bapak rebutan susu ibu. Mungkin dia akan bilang, ibu, ibu, gara-gara bapak perokok, teteknya ibu jadi asam baku. Dan gua ini ya, so, guys, gua ini ahli dalam bidang diri. Mau tahu jurus gua? Yang pertama jurus pencak silat. Jurus Sunggo Kong si Krasakti pun saya bisa. Terima kasih, saya Tony. Ya, langsungnya komentar dari dewan juri untuk si jomblo permanen ini. Ya, tepuk tangan dulu buat Tolip. Tolip udah gak pulang-pulang ya, 3 kali lebaran. Soalnya tampilannya kayak orang yang gak pernah pulang gitu. Tolip gini,
Dari kedelapan peserta, Tolib satu-satunya peserta yang punya persona paling kuat. Dikondisikan guys. Ya, jadi persona itu karakter panggung. Satu-satunya dari delapan yang paling kuat persona dan kegawarasannya dia. Mantap, Lip. Tapi sayang ini, mohon maaf Lip, saya harus sampaikan di balik persona yang bagus terdapat ada materi yang kurang ori. Yang tadi tuh yang rebutan susu yang karena bekas bapaknya, pasti saya tahu pasti ujungnya mau ke Boro kok. Kalau nggak Samsu, ternyata dia hanya ganti ke tembakau. Itu saya udah pernah dengar. Terus kayak yang kecil di Palembang, besar di lahir di Palembang, kecil di mana, besar di Aniaya, itu juga Jokodian itu jok yang udah umum, udah sering banget disampaikan rakyat-rakyat biasa, orang-orang umum gitu. Itu harus dihindari. Terus oh iya, ada kesalahan dikit tadi. Di awal dia membuka dengan bagus dengan namanya, ya kan. Nama saya Tolib berasal dari dua unsur kata. Ini hanya koreksi sedikit, kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Bukan unsur kata Tolib.